sudah pastinya udah pagi ini udah duduk rapi lagi kan, kalau kita mau belajar practical life cara menggunting. Kemarin minggu lalu Miss Judy sudah kasih tahu cara menggunting garis lurus dan garis putus-putus. Nah, kali ini Miss Judy mau kasih tahu cara menggunting garis putus-putus yang lurus dan menggelombang. Ini garisnya seperti ini, nanti diambil kertasnya, siapin kertas seperti ini sama gunting. Nah, kemudian saksikan video dari Miss Julie, oke? Yuk. Oke, sekarang Miss Julie sudah ada kertasnya seperti ini dan ada gunting. Nanti guntingnya hati-hati memakainya ya. Ingat cara memakainya gunting. Dua jarinya masukkan ke lubang yang paling besar dan ibu jempolnya masukkan ke lubang yang kecil. Nah, yuk kita mulai menggunting. Garisnya ya. Oke. Nah, berikutnya ini kasih contoh yang garis melengkung. Sama pelan-pelan. Bagaimana? Sudah lihat kan video cara mengguntingnya? Nanti dicoba di rumah ya. Ingat, menggunting itu harus ditemani mama dan papa karena gunting itu barang yang berbahaya ya. Jangan sampai menggunting rambut atau menggunting baju. Nah, selamat mencoba Rainbow Kids. Bye.